lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Edival Kediri, Jawa Timur. Nah, oke Sobat Bediler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Kali ini kita akan mengulas popor dari senapan angin gajruk dengan OD tabung yang berbeda ya. Nah, untuk yang paling atas ini ada senapan angin gajruk WP Fusion 2560 Magnum hitam coklat plus manometer. Nah, untuk yang kedua yaitu ada senapan angin gajruk WP Fusion 2260 custom hitam plus manometer. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada senapan angin gajruk WP Fusion 1960 klasik coklat tanpa manometer ya Sobat Bediler. Nah, tentunya untuk kali ini kita juga akan mengulas harga dari beberapa jenis senapan angin ini ya. Ya, tentunya untuk harganya juga sangat bervariatif ya Sahabat Bediler. Oke, sebelum masuk ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edival. Oke, ya langsung saja kita akan mengulas senapan-senapan angin ini ya. Oke, langsung saja untuk senapan angin yang pertama yaitu senapan angin gajruk WP Fusion 2560 Magnum hitam coklat plus manometer ya Sahabat Bediler. Nah, jadi untuk tampilan dari senapan anginnya seperti ini ya. Nah, untuk popor dari senapan angin ini memiliki model Magnum dengan warna hitam perpaduan warna coklat seperti ini ya Sahabat Bediler. Nah, selain itu untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan anginnya. Selain itu pada bagian belakangnya dilengkapi dengan penyangga bahu dari karet pilihan ya Sahabat Bediler. Jadi tentunya saat kalian menggunakan senapan angin ini dimanapun medannya tentunya sudah sangat nyaman ya Sahabat Bediler. Nah, untuk diameter tabung dari senapan angin ini yaitu 25 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2,7 mm ya Sahabat Bediler. Nah, selanjutnya untuk panjang dari senapan angin ini yaitu kurang lebih 110 cm dengan beratnya kurang lebih 3,5 kg sampai 4 kg ya Sahabat Bediler. Nah, dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.125.000 ya Sahabat Bediler. Oke, kita lanjut pada senapan angin yang kedua yaitu senapan angin gajruk WP Fusion 2260 custom hitam plus manometer ya. Nah, jadi untuk tampilan dari senapan anginnya seperti ini ya Sahabat Bediler. Nah, untuk senapan angin ini memiliki model popor yaitu custom dengan warna full hitam seperti ini ya. Selain itu untuk senapan angin ini dilengkapi dengan manometer dan juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu. Nah, untuk diameter tabung dari senapan angin ini yaitu 22 mm dengan ketebalannya pun juga sama kurang lebih 2,7 mm ya Sahabat Bediler. Nah, lalu untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu 60 cm dengan sistem pengisian anginnya menggunakan pompa gajruk atau pompa PCP dengan tekanan angin hingga 2500 PSI ya. Nah, dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin gajruk dengan OD22 ini yaitu dibanderol dengan harga Rp1.765.000 ya Sahabat Bediler. Oke, kita lanjut pada senapan angin yang ketiga. Nah, ini ya senapannya yaitu senapan angin gajruk WP Fusion 1960 klasik coklat tanpa manometer. Nah, untuk senapan angin ini sangat klasik sekali ya, karena untuk warnanya pun juga sangat menarik sekali, yaitu warnanya full coklat dengan model popornya klasik seperti ini ya Sahabat Bediler. Nah, senapan angin ini juga sama sudah dilengkapi dengan penyangga bahu dari karet pilihan, akan tetapi untuk senapan angin ini tidak dilengkapi dengan manometer. Jadi untuk tekanan anginnya bisa kalian kira-kira sendiri ya Sahabat Bediler. Nah, untuk kode tabungnya yaitu 19 mm dengan sistem pompanya juga sama, yaitu menggunakan pompa PCP atau pompa gejruk dengan tekanan angin hingga 2500 PSI ya. Nah, dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini cukup terjangkau ya Sahabat Bediler, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.455.000 ya Sahabat Bediler.
Nah, dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan senapan angin gejruk dengan OD19 sekeren ini ya. Oke, saya taruh dulu ya sobat bebeler. Nah, jadi itu tadi ya untuk beberapa ulasan tentang popor senapan angin gejruk dengan OD tabung yang berbeda-beda ya sobat bebeler. Nah, untuk harga dari senapan angin ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya sahabat bedeler. Nah, dari setiap pembelian senapan-senapan angin ini sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mimis taser, peredam sandar, tali sandang, spare part, dan tentunya sudah mendapatkan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin dari Jaya Rifle. Nah, oke, bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini bisa langsung chat admin Jaya Rifle atau bisa langsung komen di bawah ini ya sahabat bedeler. Oke, mungkin itu saja untuk informasi kali ini ya sahabat bedeler. Dan bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin ini bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah ini. Nah, oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rifle. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri dan salam bedeler.